Mungkin dalam 25 tusuk. Saya tidak tahu. Biarkan minyak panas dulu. Oke, saya kita gorengkan ya. Pesedernya. Dia tak boleh goreng terlalu lama. Sejak ya, sejak mungkin lama. Sekarang. Saya letakkan dulu. Ini ya. Saya masukkan plastik satu, letak dalam pakai lindung juga tahan. Yang penting minyak kita tu bersih ya. Sekarang dan kuat. Tinggal kerasa ya. Bukan apa, jadi kita perlakan sejak sebelum kita goreng. Kita tunggu duduk. Nah, ada tunggu duduk untuk bahan masak raya ke. Ya, dan kita perlukan kuali besar. Nah, ini dah. Ya, kita perlukan kuali besar. Oke, itu kita panaskan minyak untuk kita goreng ayam dulu. Oke, kita dah goreng ayam dulu. Ya, dah masukkan. Ya, sebab ini sambil-sambil ya, sebab kita tak boleh kofu sebab nak buat masakan kenduri atau masakan jamuan ya. Kita banyak benda nak buat ya. Kecil-kecil. Ini dah digoreng. Ya. Tinggal sikit lah. Tinggal ini saja, so kita akan habiskan gorengan. Ok lah, ini kita nak tumis untuk air masak merah. So kita tumiskan empat sawang. Gunakan bekas yang sama ya, sebab dia lagi ada flavor ya. Okey, setelah apa kita punya tumisan kita tadi ingat lah, dia berminyak sikit dah senang ingat dia. Baru kita masukkan. Ni ya, dia betul cip ayam. Garam dengan gula kita masukkan kemudian sebab bekas gorengan tadi tu dah masuk ya. Lepas tu kita masukkan sos cili semangkuk. Dan sos tomato. Kami sambil masak juga buka lagu Evergreen ya. Album Ramah Ram, Tapi Cicin Teku. Baru ada semangat kita masak. CD original. Okay, seterusnya kita masukkan ayam. Tuh, habis berpecah rumahnya. Kita kopi ya. Jadi kita dah pasang merata. Jadi kita masukkan gula. Tadi dah masukkan garam. Okey, jadi saya dah kacau rata, dah bagi gula, dah garam sudah mati. So, kita biarkan sekejap dan berangkat. So, bila dah angkat nanti, baru kita masukkan kacang putih. Dan letakkan garam secukup rasa. Okey, biarkan dia mendidih sekejap and then kita transfer ke periuk eh. Kita pindahkan ke periuk. Okey, kita nak makan nasi. So, pertama kita dah siapkan nasi yang telah di rendam, dia rasa bersih. Ya, ini beras. So, tadi kita dah buat dia bumbu, kita transferkan, pindahkan ke sini. So, ini kita dah transferkan dia ke dalam kuali tadi, kita transferkan ke sini. Kita tambahkan air. Kita kasih air sedikit ya. Dan kita masak.
Okay, so dah. Ni kita cukup lah. Masak. Okay, ini semua yang telah kita siapkan. Ini ayam masak merah kita. Okay, so akhirnya saya dapat mengeluarkan bungkusan sebanyak 7 set.